ibadah sekolah minggu kita. Apa kabar adik-adik? Sehat? Ya, Losa berharap pasti kita semua sehat ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, Losa tanya dulu, sudah siap semua buat beribadah? Losa Rina sudah siap? Siap, Losa. Oh, siap. Losa Padi sudah siap? Siap. Oh, siap semua. Losa berharap adik-adik juga siap ya beribadah. Duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, dan jangan lupa siapkan juga uang persembahannya ya, biar nanti nggak berdiri-berdiri, lari-lari cari uang persembahan. Nah, semua sudah harus siap. Ah, kalau sudah siap semua, Losa minta kalian untuk berdiri. Yuk, berdiri semua yuk. Kita mau memasuki gerbang ibadah kita, gerbang Kristus, gerbangnya Tuhan ya. Kita mau buka hati kita untuk Tuhan. Kita mau pujikan, ku masuki gerbangnya. Dengan sukacita ya. Semua
Karena Allah adalah kasih, jadi kita yang mengenal Allah, kita harus apa adik-adik? Mengasihi. Oke. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, temanya hari ini Tuhan Yesus mengampuni. Oh iya, Tuhan Yesus mengampuni. Ya, kalau Tuhan Yesus saja mau mengampuni, kita juga harus mau mengampuni ya Los Angeles. Ya. Pasti menarik ini ya. Cerita tentang apa ya hari ini? Nah adik-adik, siapkan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau panggil Tuhan Yesus dulu masuk ke dalam hati kita. Kita mau ketika Yesus kupanggil, Yesus kuundang dengan suara yang lembut ya adik-adik ya. Pelan-pelan saja kita mau pujikan lagi. Yuk kita pujikan lagi. Saya akan membacakan ya, ayat
4 sampai dengan yang kelima dan ayat 7b serta 11b yang demikian bunyi. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang 4 dan kelima. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Kemudian yang ayat 7b, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dan yang ayat 11b, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, adik-adik, apakah sekarang ini adik-adik pernah bertengkar? Ada atau ada yang mempunyai musuh atau orang yang tidak suka terhadap adik-adik? Mungkin adik-adik bertengkar dengan saudara atau dengan teman. Ya teman kita sudah selesai bertengkar, perasaan apa yang ada di dalam hati kita? Atau mungkin kita merasa ada orang yang tidak suka kepada kita, ada yang memusuhi kita. Perasaan kita bagaimana terhadap mereka? Adik-adik, Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang tidak suka kepada kita atau orang-orang yang memusuhi kepada kita. Ketika itu, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang kepada Yesus sambil membawa seorang perempuan yang tertangkap sedang berzina atau berselingkuh. Mereka, para imam dan orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, Rabi, apa yang harus kami lakukan terhadap perempuan ini yang berzina? Adik-adik, mereka ingin mengetahui apa yang akan dikatakan oleh Yesus, karena mereka sebenarnya sudah tahu hukuman apa yang berlaku pada saat itu terhadap perempuan yang berzina. Hukuman apakah itu? Menurut hukuman Taurat itu adalah hukuman dilempar batu, bahkan sampai mati. Mendengar pertanyaan itu, Yesus tidak menjawab. Tetapi dia menulis tangan, sehingga para imam dan orang-orang banyak itu mendesak kepadanya supaya segera menjawab. Setelah beberapa waktu, Yesus berkata kepada mereka, barang siapa yang tidak pernah merasa berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Tuhan Yesus kemudian diam dan melanjutkan menulis. Mereka meninggalkan perempuan itu dan Tuhan Yesus, sehingga yang tinggal di tempat itu, sehingga yang tertinggal di tempat itu hanyalah Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus.
dimanakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Aku pun tidak akan menghukum kamu, tetapi pergilah dan janganlah engkau berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi Tuhan Yesus mengampuni perempuan yang berdosa itu. Dia juga mengampuni kita, orang yang berdosa. Dari peristiwa ini kita belajar untuk mengampuni atau memaafkan orang lain. Kita tidak perlu menjelek-jelekkan orang lain, karena belum tentu kita itu lebih baik dari mereka. Kalau kita memusuhi kepada orang yang berbuat salah kepada kita, kita harus melihat kepada diri kita. Mungkin kita pernah berbuat salah. Jadi marilah kita belajar untuk mengampuni atau memaafkan orang lain. Memaafkan itu harus betul-betul dari dalam hati kita, bukan hanya diucapkan di bibir saja. Dan janganlah kita mengucapkan maaf, memberi maaf, tetapi kita masih menyimpan rasa tidak suka atau rasa dendam kepada orang lain. Hal ini tidak mudah, adik-adik. Tetapi kita perlu berdoa agar Tuhan Yesus memimpin kita untuk bisa melakukan itu. Amin. Nah, jadi ayat hafalan yang pada saat ayat hafalan pada hari ini itu terambil dari kitab Efesus 4 ayat 32. Ya, saya siapkan tadi Efesus 4 ayat 32 yang berbunyi demikian. "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Sekali lagi ya, Rasulullah, ayat hafalan hari ini terambil dari Efesus pasal 4 ayat 32. "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa senantiasa mengampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa yang sudah kami perbuat. Pimpinlah kami, Tuhan. Pimpinlah kami, tuntunlah kami, agar kami juga bisa mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Semuanya ini kami minta, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik, aktivitas kita pagi hari ini tidak terlalu memakai banyak pernak-pernik seperti kertas origami, gunting, atau lem ya adik-adik. Karena hari ini Lawson mau menantang adik-adik membuat kesaksian atau cerita. Seperti cerita Lawson Heru hari ini yang dengan tema Tuhan Yesus mengampuni. Lawson mau ajak adik-adik yang pasti pernah mengalami dijahilin teman-teman mungkin ya adik-adik ya, seperti lagi belajar atau dijahilin sama adik di rumah lagi online, buku pelajaran adik-adik
dibawa pergi sehingga adik-adik mencari, jadi sangat marah ya adik-adik ya. Nah, kejadian seperti ini Rasul mau mengajak adik-adik belajar memaafkan adik-adik yang mengalami dijahili sama kakak atau sama adik ya adik-adik ya, belajar memaafkan. Seperti Tuhan mengampuni kita, kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bikin apa ya kita hari ini ya? Nah adik-adik, langsung cuma mau mengajak adik-adik coba cari buku-buku bekas sekolah, buku tulis yang masih ada sisa sedikit-sedikit kayak gini adik-adik. Tuh, adik-adik cari yang masih bersih seperti ini. Nanti adik-adik boleh merobeknya dengan rapi. Nanti seperti ini, adik-adik robek kertasnya. Kemudian adik-adik cari lagi kulit buku yang tebalnya ini. Adik-adik bikin satu buku baru seperti ini adik-adik. Tuh, ini bekas buku pelajaran yang sudah bersisa tapi bersih, Rasul robekin. Nanti Rasul rapi lagi menjadi satu buku nih. Nanti adik-adik staples ya, di sininya staples supaya tidak lepas. Nah, buat apa nih Rasul? Adik-adik bisa menuliskan kesaksian di mana adik-adik pernah memaafkan kakak atau adik yang bersalah pada adik-adik di dalam buku kecil ini ya. Nah, adik-adik bisa menuliskannya apa saja atau siapa saja nama kakak, adik atau teman yang pernah adik-adik ampuni. Adik-adik tulis kesaksiannya di sini ya, adik-adik tulis apa yang sudah adik-adik lakukan, mungkin mendoakan ya adik-adik ya, dan tidak marah lagi. Tuliskan di sini kesaksian adik-adik ya. Kalau untuk kakak-kakak kelas yang sudah kelas 5, kelas 6, boleh juga mencari buku seperti diary gitu ya adik-adik ya. Nih ada warna-warnanya. Adik-adik yang kelas 3 juga boleh kalau mau, atau di buku yang sudah adik-adik buat yang baru lagi dari buku-buku kertas-kertas yang masih kosong ya. Adik-adik tulis kesaksian adik-adik dan boleh adik-adik fotokan dan kirimkan ke nomor yang ada di bawah ini ya. Kita mau belajar di sini untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain ya, seperti Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita, karena Allah kita adalah kasih. Jadi kita juga harus bisa punya kasih untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Oke? Terima kasih. Ya, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya, tentang apa? Tuhan Yesus yang mengampuni. Kemudian sudah buat aktivitas atau tantangan ya bersama Serinda tadi ya, Lose. Nah, saat ini kita mau memberikan persembahan. Betul, Lose? Iya. Lose Rika, ya, kalau beri persembahan uangnya gimana nih, Lose? Harusnya sih nggak boleh direcek-recek, Lose. Oh, jadi dilipat ya, Lose? Iya, harusnya dilipat yang rapi ya, adik-adik ya. Kita mau biasakan memberikan yang terbaik. Betul, Lose. Untuk Tuhan Yesus. Sambil mengumpulkan persembahan, yuk kita mau pujikan. Mari kita bergembira. Kumpulnya nggak boleh sambil cemberut ya adik-adik. Kumpulnya sambil bersuka cita. Yolah sampai pergi. Thank you.
Yesus, kembali kami datang menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhanlah papa mamah kami masih boleh bekerja, boleh buka usaha, terlebih Tuhan kami boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kuduskan Tuhan persembahan kami ini, biarlah persembahan kami ini boleh memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai loh. Kak Selinda udah mau selesai loh ibadahnya. Kenapa Su? Lihat hatiku merah. Ya, hatimu lo merah, kenapa kok merah? Aku banyak berdosa loh, Se. Aku suka ngomel-ngomelin mama kalau telat buatin makanan. Terus aku juga nyontek loh, Se, kalau lagi ulangan online. Gimana nih, oh, ada yang gitu nggak adik-adik? Aduh, iya ya. Tapi tadi firman Tuhan tadi langsung ya. Wanita yang berdosa saja ketika dia kembali kepada Tuhan Yesus dan dia mengakui dosanya, diampuni dosa dan hatinya dirubah menjadi putih. Coba deh hati dosa. Ah, seperti ini ya. Iya. Hati kita sudah dirubah Tuhan Yesus. Yang tadinya merah menjadi putih karena kita sudah diampuni. Ya, Allah itu adalah apa? Kasih. Kita mau pujikan lagi ya adik-adik sebagai lagu penutup kita. Kita sudahi ibadah kita hari ini, tapi kita terus ingat bahwa Allah adalah kasih. Ya, kita pujikan untuk dia.
bahkan Tuhan mengampuni musuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang juga disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Terima kasih. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam menjadi impian, cintaku semakin mendalam. Yohanes 4 ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Makasih. Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang dikatakan juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Terima kasih. Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Terima kasih. Yohanes 4 ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Terima kasih. Ya. Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Terima kasih.
Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Terima kasih. Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kamu. Yohanes 4 ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Terima kasih. Aktivitas hari ini. Terima kasih. Yohanes 4 ayat 25. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Terima kasih. Ayat hafalan 23 Januari 2022. Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Terima kasih. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Terima kasih. 1 Korintus 3 ayat 17b. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kasih. Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Terima kasih. Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Terima kasih.